guys, hari ini kita mau hand polisher dinding apa? Dinding tempat wudhu. Wih deh, ini bagus nih, tim biasanya rapi. Bersemendin ini nih. Dia udah leader. Rapi pak, tapi ntar 5 menit juga masuk lagi. Leader yang selalu menerima challenge, bener nih. Hai guys, ini yang akan dibersihkan ya. Jadi tempat wudhu musola ini sangat hitam sekali ya. Kita akan coba menggunakan 3M ya, mudah-mudahan ada perubahan ya guys. Saksikan ya guys kegiatan kita. Ini guys hasilnya baru setengah ya, tapi udah kelihatan satu min aja udah bersih. Kemudian setelah dipoles menggunakan hand polisher, kita dusting yang menggunakan api dulu. Nanti setelah itu terakhir dibilas. Ini masih proses hand polisher ya. Ya, bisa lihat perbedaan antara before dan after yang sudah dikerjakan atau yang dulu. Masih progres ya guys. bensound.com. Guys ya, hasilnya irigasi bersih tanpa ada noda. Tidak kan bibir afternya.